Halo semuanya, welcome back to my channel. Jadi video kali ini aku mau buat review tentang salah satu KitKat yang kemarin-kemarin itu belum diimpor di Indonesia, yaitu KitKat rasa matcha. Jadi sebenarnya KitKat rasa matcha ini dulunya belum pernah diimpor ke Indonesia, tapi sekarang KitKat rasa matcha ini sudah diimpor ke Indonesia dan sudah tersedia di Indomaret atau Alfamart, guys. Jadi guys, ini tampilan KitKat rasa matcha yang diimpor langsung dari Jepang. Kemarin KitKat rasa matcha ini belum sama sekali diproduksi di Indonesia. Sekarang sudah tersedia di Indonesia, guys. Tuh. Terus untuk harganya sendiri sekitar 11.800-an, jadi hitung aja 12.000 ya. Dan isinya adalah 4 kotak wafer sekaligus coklat KitKat. Aku mau buka dulu. Jadi warnanya hijau kayak gini tuh. Cantik banget warna hijaunya. Dan aku akan pecah dulu. Semoga bisa. Gak bisa ternyata. Cuma kayak gini aja guys. Jujur li, ini rasa matchanya tuh keluar banget. So good. Enak banget matchanya. So far aku suka banget sama si KitKat rasa matcha ini. Karena rasa matchanya tuh bener-bener keluar banget, guys. Oke. Aku harap segitu dulu aja video dari aku. Dan setelah review KitKat ini akan lebih banyak lagi video review makanan impor dari aku. Aku harap semoga kalian suka. And I'll see you guys on next video. Bye-bye.